Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Sekarang kita makan siang dulu di airport sebelum boarding. Karena boardingnya masih lama, tadi Koko buru-buru pengen naik karena panas di luar ya, jadi dia mendingan nunggu di atas katanya, jadi tenang. Aku lagi makan ayam dan aku mau makan tempe. Makasih. Gatisnya sudah datang. Lihat. Ada tisu, Mas? Ada. Oh, ini. Ah. Makasih. Makan dulu ya. Kita ada boarding nih, tapi belum pada masuk pesawat sih. Saya mau duduk dulu ya. Nanti kita ketemu di Bali. Akhirnya setelah delay setengah jam, half hour, no? Ya kak. Ini Aritar, benar? Benar. Kita 1 jam delay. Pesawatnya udah nongkrong sih. Akhirnya. Seven, di mana Seven? Di luar. Kan. Sekarang saya sudah ada di dalam pesawat. Kita take off to Bali. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya? Use the seat belt as follows. How to buckle, tighten, and...
2,000 years later. Ah, ici, je vois celle-là. Welcome to Bali. Bluebird, ici, c'est Bluebird. Disini Bluebird, service Bluebird. Il y a plus Bernard qui vient nous chercher. Ça va t'attendre du Bali. Sekarang kita cari taksinya dulu. Aku pesan taksi di sini. Taksi resminya di Bandara Ngurah Rai sekarang ya. Dulu-dulu tuh saya nggak pernah pesan taksi karena Bernard selalu jemput kita ya. Oh, taksinya udah datang. Kita ke Sanur. Ada Bunda Korla. Ada bayi. Si. Bayi naik motor. Kita sekarang keluar. Tadi hotelnya saya lupa. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas votre internet. Non. On va aller dans le. Allez dans un. Kita cari makan bon, dulu ya. Non, attention. Bon, non, kita di Nusa Dua, kita harus pergi ke Uluwatu, Flores. Aku punya baju ini masih disimpan, belum pernah dipakai karena keburu gendut. Ah, rib. Warung rib. On va regarder les prix. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Kita ada di restoran apa namanya, Suma. Ini saya minum teh hangat karena itunya nggak bersih nyucinya. Koko Riga, Eli Paprop, bawalah kita makan. Si Koko dikasih makan steak, tuna, sambalnya banyak. Foto saya sudah datang. Let's go. We go back to the hotel. Place au milieu. Vas-y. Ini kain Bali ya. Dulu zamannya gua dulu itu 20.000-an, sekarang 90.000. Warnanya kan. Ini dia kamar kita di depan kolam renang itu. Baik, aku mau ke belakang di kolam renangnya ya itu. Tapi kita tengok fotonya besok, oke? Kita film lagi besok. Saya sekarang mau mandi karena sumuk, keleknya basah. Jalan panjang, jauh banget jalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Mama Koko nggak dimatiin AC-nya. Jadi malam ini kita nginep di Sanur, di hotel kecil ya. Tapi lumayan nih hotelnya, besar kamarnya tuh. Not too bad. Oke guys, see you tomorrow. Saya mau mandi. Videonya dilanjut besok, oke? Sudah capek banget. Karena udah jet lag juga, ini jam 9 di Jawa dan jam 10 di Bali. See you tomorrow. 2,000 years later. Pas ton sac? Non. Amen.
Selamat pagi, sudah bangun, Koko tidurnya juga enak, cuman saya batuk ya, batuk karena banyak karena AC ya Allah, all the time di AC, tidur di AC, di mobil di AC, jadi saya maklum saya orang kampung ya, jadi kalau ini apa namanya AC-nya, ini kamar mandinya besar banget kamar mandinya, saya matikan dulu. Kamarnya juga besar. Morning. Selamat pagi. Bonjour. Mandi dulu, makan dulu, baru mandi. Lihat ke. C'est beau la piscine. C'est petit, mais non, c'est pas petit, quoi. C'est grand. Kita sarapan dulu ya, kita sambil nunggu Mami Iren sama Mbak Yudani. Sudah selesai sarapannya. Sekarang Koko mau PO. Aduh, tapi good sign, itu tandanya bagus ya. Nah, saya lagi nunggu temen dulu, baru nanti saya ke kamar. Atau saya mau beres-beres kamar dulu, baru saya balik lagi ke sini. Nanti minum kopi di sini atau di luar, nggak tahu juga. Gimana Mami Iren? Oke. See you. Di depan kamar saya ada buah delima. Wow. Tapi masih muda-muda ya. Ada anggrek, banyak anggrek loh. Ini kamar kita. Kita di suite-nya. Mungkin Koko mau mandi. Berantakan, saya mau beresin kamar dulu, rapihin sebentar. Ah, saya mau keluar dulu. Kita berenang dulu sebentar, habis itu istirahat, habis itu ke pagi. Ada pagi lah. Kami video. Yang buat kucing. Hello, good morning. Sudah? Let's go. Ya, ada anggrek bagus nih, lihat di depan kita. Mamer, ela kamsa ko. Long kamsa. Long. Ini di rumah ada juga di suplir. Kayak di sana. Sekarang waktunya check out. Jadi saya check out dari hotel ini menuju ke Jimbaran, ke rumahnya Om Bernard, vilanya Om Bernard. Rumahnya Koko, di mana Koko tinggal dulu. Dulu tinggal sama Om Bernard itu. Tapi sudah almarhum ya. Mungkin kalian yang follow IG saya tahu ceritanya. Dan ini udah dirapihin. Kita kalau ke hotel itu selalu ngerapihin kamar karena enggak suka ngelihat kamar berantakan. Di jalan dan see you di Jimbaran. Oke. Okay. Kita jalan dulu ke pasar, lihat-lihat. Baru habis itu kita makan siang dan baru habis itu ke Jimbaran. Kita tukar uang dulu ya. Habis itu kita keluar. Panas kok. Panas. Gila panas. Kita lagi di Sanur. Sanur. Kita ke Jimbaran sekarang. Kita naik taksi.